Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Man ahabba ayyib fi rizkihi. Wa fi asarihi. Fal rahimahu. Siapa yang ingin dilapangkan rezekinya. Dan dipanjangkan umurnya. Artinya sisa-sisa umurnya barokah. Maka sambunglah kasih sayang. Sahabatku Rahimakumullah, Allah berfirman dalam surat 13, surat ar radu ayat 25, وَالَّذِينَ يَنْكُذُونَ أَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِسَاهِهِ وَيَقْتَأُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَيُّ سُلَطَةٍ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُلَايَكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ Orang-orang yang merusak janji setelah diikrarkan dengan teguh dan memutuskan apa yang Allah perintahkan supaya dihubungkan dan mengadakan kerusakan di bumi, orang-orang itulah yang memperoleh kutukan dan bagi mereka tempat kediaman yang buruk, su'uddar dalam tafsir jahannam. Karena itu, sahabatku rahimakumullah, kadang dalam suatu pemilihan kita mendukung salah satu calon, tetapi kita tidak bisa begitu saja mendukungnya, karena kita akan berdosa manakala kita mendukung tetapi yang ada adalah kerusakan. Janganlah kita tergiur hanya karena kenikmatan dunia sedikit, karena itu sahabatku, rahimakmullah, kekuatan silaturahim itu sebenarnya adalah untuk menyambung bagaimana kasih sayang sebelum, pada saat, dan setelah. Apabila kita sekeluarga ingin memasuki surga bersama, maka... Teruslah sambung silaturahim. La yadkhulul janna man qat'ur rahim. Kita sering dengar tidak akan masuk surga orang yang memutus silaturahim. Laisal wasil bil mukaffi, walakin al wasil allazi idza quti'at rahimuhu wasalaha. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sahabatku rahimakumullah. Orang yang menyambung silaturahim bukanlah yang menyambung hubungan yang sudah terjalin, akan tetapi orang yang menyambung silaturahim intinya adalah orang yang menjalin kembali kekerabatan yang sudah terputus. Mungkin karena urusan dunia, urusan tahta, urusan harta yang tadinya akrab, yang tadinya begitu asyik masuk, tetapi kini telah berpisah. Maka saatnya lah untuk menyambung kasih sayang itu. Bagaimana dengan menyambung orang yang sudah meninggal? Orang tua misalnya. Maka sebagai anak untuk menyambungnya adalah sambunglah teman Bapak kita, saudara Bapak kita, sahabat Bapak kita, bahkan amalan-amalan yang baik dari Bapak kita, kita teruskan. Inna bir ayyasi la ahla wudda Kebaikan yang terbaik adalah engkau sambung teman, sahabat, saudara, bapa. Sahabatku rahimakumullah, ingatlah bahwa yang membantu kita saat kesusahan bukan orang yang kita dukung. Yang menjenguk saat kita sakit bukan pejabat yang luar biasa. Karena kita jauh dengan mereka. Bahkan yang melayat saat kita meninggal. Karena kita orang lemah. Kita orang miskin bukan para pejabat yang waktu kita pemilihan begitu mendukungnya, tetapi orang-orang yang akan menjenguk kita sakit, bahkan yang akan melayat ketika kita meninggal, adalah orang-orang yang terdekat di sekitar kita. Maka sambunglah tetangga kita, sayangilah kerabat kita, teruslah bersahabat dengan sahabat kita, jangan sakiti hatinya. Janganlah karena sesuatu hal kita menjauhinya. Jangan sampai rezeki kita disempitkan dengan adanya permusuhan dan saling menyakiti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menekankan bahwa apabila kita ingin dilapangkan rezekinya, maka sambunglah terus kasih sayang. In ahsantum ahsantum li anfusikum. wa asaktum falaha. Ini dalam surat Al-Isra ayat 7. Jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka kejahatan hakikatnya adalah untuk dirimu sendiri. Karena itu sahabat kurahamakumullah, sahabat yang baik, tetangga yang baik, kerabat yang baik, ini adalah bukan berarti mereka yang selalu membenarkan setiap tindakan kita, sebab manusia itu tempatnya salah dan lupa. Maka sahabat yang baik, kerabat yang terbaik, mungkin bahkan tetangga yang terbaik, adalah yang selalu mengingatkan, menyadarkan, bahkan mengajak kembali kepada jalan yang benar, ketika orang memuji kita, hati-hati. Boleh jadi pujian itu akan menjerumuskan kita, tetapi sahabatku, rahimakumullah, ketika ada orang membenci kita, jangan kita sikapi dengan kebencian juga. Boleh jadi kebencian itu yang akan meningkatkan derajat kita. Mungkin dia itu akan mengoreksi kita, akan kesalahan-kesalahan kita. Maka sahabatku, rahimakumullah, manakala ada orang tidak menyukai kita, mestinya kita berkaca pada diri sendiri salah apa kita ini. Maka sahabat rahimakumullah teruslah menjalin kasih sayang. Terutama yang dekat. Jangan sampai kita menjalin kasih sayang orang-orang yang jauh. Tetapi yang dekat malah kita jauhinya. Maka yang terjadi nanti adalah justru kerusakan, kehancuran ini berasal dari kedekatan. Mungkin kita pernah mendengar pagar makan tanaman. Musuh dalam selimut. Itulah karena kita mungkin kurang bisa menyikapi teman, sahabat, kerabat, tetangga yang terdekat. Rasulullah sering diwasiati oleh Malaikat Jibril. Wasiatnya berkali-kali, yaitu sayangi tetanggamu hampir setiap saat. Sampai Rasulullah menganggap jangan-jangan tetangga nanti akan dapat warisan. Maka sahabatku rahimahkumullah Bagaimanapun tetangga, sahabat, saudara, tamu itu adalah bagian dari keimanan kita. Wallahu a'lam bishawab. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.